Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara, kembali saya menyapa di malam ke-30 bulan Ramadan dari Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang ini berada di ujung bulan Ramadan, yaitu malam terakhir daripada bulan Ramadan. Ini sudah barang tentu bagi kita sebagai umat Islam sangat bersedih akan berpisah dengan bulan Ramadan. Kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya bulan Ramadan ini selalu bersama-sama dengan kita dari tahun ke tahun. Amin ya rabbal alamin. Di malam Idul Fitri seperti ini, kita sangat dianjurkan untuk mengamalkan amalan-amalan tertentu. Artinya bagaimana kita menghidupkan malam Idul Fitri itu. Banyak sekali riwayat-riwayat yang menganjurkan kita untuk menghidupkan malam Idul Fitri. Sekalipun riwayat-riwayat itu agak lemah sanadnya, tetapi ulama kita menganjurkan untuk mengamalkannya. Sehingga ulama kita memberikan kesimpulan bahwa dianjurkan untuk menghidupkan malam-malam Idul Fitri atau malam hari raya seperti ini, yaitu dengan memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak membaca Al-Qur'an dan melaksanakan lailatul salatul lail atau salat tahajud 11 rakaat atau kurang dari itu. Dan yang paling penting juga adalah ternyata berdoa di malam Idul Fitri itu diterima, dimustajab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kesempatan bagi kita setelah kita bertarung berjuang selama bulan Ramadan, di akhir daripada bulan Ramadan ini harus ditutup dengan kebaikan, dengan husnul khatimah, wa khitamuhu misk. Kita harus menutupnya dengan kebaikan-kebaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di malam Idul Fitri ini banyak sekali umat Islam yang tidak memperdulikannya, tidak menghiraukannya. Kebanyakan mereka keluar malam di malam Idul Fitri itu. Banyak yang tawaf di mal-mal. Padahal ini adalah momen yang tepat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah yang kita sebutkan tadi. Karena ada satu riwayat yang mengatakan, "Man ahya lailatul aidi muhtasiban lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulub." Barang siapa yang menghidupkan malam Idul Fitri dan Idul Adha muhtasiban, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulub, hatinya tidak akan mati di mana hati-hati itu terkapar karena fitnah-fitnah dunia. Kita sekarang ini berhadapan dengan dunia dengan fitnah-fitnahnya, 1001 macam fitnah. Jarang sekali umat Islam, umat manusia bisa terhindar dari fitnah itu. Maka dengan kita menghidupkan malam Idul Fitri ini, insyaAllah Allah akan menghidupkan selalu hati kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku, pada saat pemerintah kita mengumumkan bahwa besok itu adalah Idul Fitri, maka mulai pada saat kita salat maghrib, langsung kita bertakbir. Kita agungkan Allah, kita besarkan Allah. Sampai ketika kita salat Idul Fitri, pada saat Idul Fitri akan dilaksanakan, as-salata jami' rahimakumullah, pada saat itulah berhentilah kita bertakbir. Jadi kita selalu bertakbir, dan bertakbir kita besarkan sebagai bukti syukur kita kepada Allah. Kita puji-puji Allah Subhanahu wa taala seperti yang kita baca tadi di awal daripada pembicaraan kita. Allahu akbar, Allahu akbar,
Allahu Akbar, seperti itu dan seterusnya. Saudara-saudaraku, setelah di pagi hari, mari kita mandi. Disunatkan mandi sunat namanya. Nah, mandi sunat ini kita berniat persis kalau kita mandi junub, cuma niatnya saja yang berbeda. Saya sengaja mandi Idul Fitri, saya sengaja mandi sunat karena Allah. Nah, kemudian kita memakai baju kita dengan haruman-haruman kita. Setelah itu kita menuju ke masjid dengan berjalan kaki. Masuk di masjid kita bertakbir. Ya, sebagai bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kita mendengarkan, kita melaksanakan salat Idul Fitri. Kemudian kita mendengarkan khutbah. Setelah itu kita keluar dari masjid, kembali ke rumah. Disunatkan untuk mengambil jalan yang lain, bukan jalan di mana pertama ketika kita ke masjid. Dan perlu saya ingatkan juga, kita disunatkan makan apa saja yang kita, apakah itu minum, sebelum kita berangkat ke masjid. Nah, kira-kira seperti ini saudara-saudaraku yang kita lakukan. Kemudian kita bagaimana memperbaiki hubungan kita antar sesama umat Islam. Kita saling mengucapkan tahniah, selamat Idul Fitri kepada saudara-saudara kita untuk memperkuat hubungan kita, persatuan kita dan persaudaraan kita di antara mereka. Kita saling memaafkan. Berhentilah kita saling membenci. Hilangkan ego kita. Tidak artinya ego itu. Itu adalah setan yang luar biasa menghambat persaudaraan kita, saudara-saudara. Apalagi kalau itu adalah saudara kandung kita sendiri. Ini membahayakan, berbahaya sekali saudara-saudaraku. Kita semuanya akan meninggalkan dunia ini. Jangan gara-gara ini yang akan menghambat kita memasuki surga Allah dan menghambat untuk mendapatkan rahmat dan pun Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan selamat Lebaran Idul Fitri. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan-amalan kita selama kita berbulan Ramadan, mulai dari hari pertama sampai saat ini. Dan kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga bekas-bekas daripada bulan Ramadan ini terus kita lanjutkan nilai-nilai daripada bulan Ramadan ini sampai kita ketemu dengan bulan Ramadan selanjutnya. Dan semoga apa yang saya sampaikan selama bulan Ramadan ini ada manfaatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala maafkan kepada saya apabila ada kesalahan-kesalahan dari apa yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.